No, I don't wait for tomorrow. No, I won't give it a break. Give me the big steel a barrow. Watch me as I walk through this way. I'm busy building an empire. Don't really. Alhamdulillah, kabarnya baik. Boleh perkenalan diri dulu, Kak? Ya, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Wiliana Santosa. Saya alumni pendidikan luar sekolah Universitas Negeri Yogyakarta angkatan 2013 dan lulus di tahun 2017. Lagi sibuk apa nih, Kak, akhir-akhir ini? Kalau untuk kesibukan, akhir-akhir ini karena saya sudah menikah, saya lagi belajar mengurus keluarga seperti itu. Selain itu juga saya punya kesibukan usaha, ada juga aktif di sosial media khususnya Instagram seperti itu. Alasan Kakak masuk ke jurusan PLS apa? Untuk alasan masuk jurusan pendidikan luar sekolah ini, awal mula saya mengenal pendidikan luar sekolah dari saudara saya yang memang dulu kuliah di pendidikan sosial. Nah, selain dari saudara saya ini, saya juga mencari tahu mengenai pendidikan luar sekolah. Yang saya tangkap awal mula pendidikan sekolah kan otomatis pendidikan yang kegiatannya di luar sekolah. Nah, ternyata waktu saya cari tahu ternyata cukup luas banget untuk pendidikan sekolah ini. Seperti itu. Oke, pengalaman apa aja nih yang Kakak dapat selama kuliah? Pengalaman yang saya dapat selama kuliah di pendidikan luar sekolah ini, selain memang pendidikan luar sekolah ini kan cakupannya sangat luas, tapi memang lebih banyak praktek daripada teori. Nah, ketika praktek di lapangan ini, saya tuh mendapatkan banyak ilmu baru karena menghadapi masyarakat secara langsung, mengetahui problem di masyarakat, masalah-masalah atau kebutuhan masyarakat itu ternyata sangat banyak. Nah, di pendidikan sekolah ini bisa diterapkan, menurut saya ini bisa sampai kapanpun, kayak ada yang namanya pendidikan sepanjang hayat ya, seperti itu. Hal yang mengesankan, mau yang dari perihal happy-happy, apa yang gimana nih? Mungkin bisa diceritain soal percintaan mungkin. Sebenarnya kalau untuk waktu kuliah itu jujur nggak ada yang namanya cilok, tapi naksir-naksir ya yang namanya mahasiswa awal lagi ya. Jadi itu masih yang tebar pesona gitu kan. Ada tuh memang kayak incaran, tapi hanya sekedar oh ya sudah, nggak sampai yang jadian-jadian, nggak ada sih kayak gitu. Mungkin ada lagi? Oke, kalau hal mengesankan di pertemanan Kakak apa nih kira-kira? Kalau untuk yang mengesankan tuh, jadi tuh waktu awal masuk PLS, waktu ospek inget banget, itu tuh kan di PLS diminta untuk bawa kardus. Nah, kardus itu kan kalau teman-teman yang lain mungkin kan dilipat. Kalau aku tuh masih, saya tuh masih di dalam bentuk kardus. Nah, ada teman saya dari jurusan yang sama, tuh langsung PLS ya. Kok tahu? Soalnya bawa kardus sama, nggak dilipat, kata dia gitu kan. Terus, oh iya, nah itu berawal dari satu teman yang emang sampai sekarang itu udah sahabatan banget. Terus jadi berlima sampai sekarang juga. Nah, temanku ini, teman saya ini yang lima ini, sekarang tuh udah misah-misah. Yang asli Jogja cuma satu orang. Tapi ada juga yang merantau masih di Jogja, jadi kita tinggal bertiga. Nah, walaupun yang dua udah pulang keluar kota, kita masih tetap komunikasi sampai sekarang. Itu benar-benar pertemanan yang sehat sih menurut saya. Tuh. Oke. Gimana? Boleh disapa juga. Teman-teman. Oh iya. Buat teman-teman saya yang ada di rumah, semoga selalu sehat. Halo Hikmah.
Tifa, Avril, Puput, yang paling jauh tuh Puput. Ilmu apa nih yang kakak dapat selama kuliah di BLS? Ilmunya tuh yang masih saya pakai sampai sekarang ya, karena ingat banget waktu itu diajarin mengenai soft skill, kewirausahaan, karena kan saya memang untuk sekarang ini basicnya di wirausaha ya, itu ilmu dari pendidikan sekolah saya terapkan di usaha saya ini, seperti itu. Dan waktu sebelum usaha pun saya kan bekerja di suatu perusahaan dan saya punya tim di situ, saya bertugas memang untuk membentuk soft skill kerjasama seperti itu antar tim. Nah, itu ilmu yang benar-benar masih saya terapkan sampai sekarang, itu seperti itu. Setelah lulus kuliah, apa nih yang kakak lakukan? Setelah lulus kuliah sih awalnya memang bekerja itu ya di perusahaan selama 1 tahun. Terus sambil usaha, memang saat bekerja itu sambil usaha juga. Nah, setelah itu 1 tahun bekerja, saya menikah. Nah, sekarang fokusnya setelah menikah, usaha gitu. Tadi kan kak bilang ya kalau usaha apa ya yang dijalani sekarang? Kalau untuk yang utama usaha yang dijalani sekarang itu jual iPhone, jual HP. Nah, terus yang kedua ada jual kayak anyaman, kerajinan anyaman, ada tas, ada karpet, ada hiasan kayak wall decor gitu, home decor gitu, seperti itu. Kalau kalau untuk promosi ya, jadi tuh buat teman-teman yang mau nyari HP khususnya iPhone bisa langsung aja cek Instagramnya di @applecrack.official. Dan kalau yang mau cari tas atau kerajinan-kerajinan lainnya bisa langsung aja cek di @dermi.bag. Kalau untuk yang HP ini udah sejak tahun 2016, tapi itu masih online karena kita masih mencari pasar. Nah, untuk tokonya baru mulai dari tahun 2017 sampai sekarang. Nah, kalau untuk yang kerajinan ini baru saja merintis di tahun 2020. Gitu. Dilihat di Instagram kita punya followers banyak ya. Iya. Gimana sih sekarang biar bisa sampai sekarang? Berawal dari suka dan hobi, suka foto, suka main, dan kebetulan punya temen di luar kampus, jadi sering main-main. Awal mula kayak traveling seputar wisata di Jogja aja. Nah, terus sering tuh masuk, karena teman saya banyak yang fotografer, masuk di inframe postingan mereka. Nah, di situ karena saya masuk inframe, banyak yang ngefollow. Nah, dari banyak ngefollow itu terus mulai naik followers Instagram, dan terus saya juga posting di Instagram saya. Alhamdulillah ada beberapa postingan yang masuk ke explore. Nah, dari situ mulailah nambah followers sampai sekarang, seperti itu. Dari Kak Intan sendiri, apa pesan dari Kak Intan buat mahasiswa yang mau menggeluti profesi ikatan sekarang? Satu katanya semangat dulu ya, semangat. Yang pasti semua kan butuh proses ya, jadi nikmati aja prosesnya. Kalau kalian punya keinginan, difokuskan. Apalagi kalau kalian ini kan di pendidikan luar sekolah itu ilmunya sangat luas, jadi harus benar-benar kalian pahami selama kuliah. Karena waktu kuliah kan kita sering yang namanya di lapangan, kita bisa memahami, mengamati gimana sih yang namanya kehidupan di sosial gitu-gitu kan. Nah, terus habis itu ingat yang namanya kuliah itu kita menciptakan, bukan hanya diciptakan untuk mencari pekerjaan, tapi kita juga harus bisa memiliki keahlian, keterampilan untuk membuka lapangan pekerjaan nantinya. Jadi tetap harus fokus dan semangat. Gitu. Terakhir, kalimat motivasi kakak buat mahasiswa PS sekarang yang sedang kuliah sekarang. Untuk motivasinya mungkin sudah umum ya. Jadi
pokoknya yang namanya usaha itu pasti kan ada aja masalahnya. Tapi yang namanya usaha itu tidak pernah akan mengkhianati hasil. Jadi selagi kalian masih bisa, masih kalian harus percaya kalau kalian mampu mencapai apa yang kalian usahakan. Seperti itu. Harus fokus. Yang pasti. Oke, terima kasih Kak udah menyempatkan waktunya buat datang ke konten lebih dekat lebih. Oke, sama-sama. Saya juga terima kasih teman-teman sudah mengundang saya dalam konten ini lebih dekat dengan alumni. Saya mengucapkan terima kasih sudah menyimak cerita dan pengalaman saya selama kuliah di Pendidikan Luar Sekolah Universitas Negeri Yogyakarta. Dan jangan lupa follow Instagram saya @intanwilis dan follow Instagram usaha saya @applecroak.official dan @dermi.bag. dermi.bag. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Ya,